Pegadaian bisa memberangkatkan 127 karyawan Pegadaian untuk melaksanakan umroh. Umroh ini adalah umroh reward yang diberikan kepada para karyawan kita yang punya prestasi. Tidak hanya untuk umroh, tapi juga ada wisata rohani untuk yang non-muslim. Karyawan beragama Hindu juga akan mendapatkan reward. Dari total adalah 156 karyawan. Dewi Lestari dari cabang Pekalongan. Saya dengan Sri Heni Agustinisi dari cabang Salemba. Hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa mendapat undangan ke Baitullah karena Pegadaian. Terima kasih Pegadaian. Terima kasih kepada perusahaan. Ucapan terima kasih saya kepada manajemen Pegadaian dalam hal ini sudah menunjuk saya dan teman-teman yang lain seluruh Indonesia untuk mengikuti reward ini. Hanya doa yang bisa saya sampaikan kepada BOD, semoga BOD kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan keluarga juga. Semakin jaya perusahaan dan karyawan semakin sejahtera.